Okay, sebenarnya kita nak pergi ke pedalaman lah, pedalaman. So salah satu yang nak dilihat ni di Pitas, di Bengkoka. Saya ingat di situ ada projek. Sebenarnya keseluruhan negeri Sabah ni ada projek yang dikenali sebagai jalan luar bandar. Yang kedua jalan kampung. And then yang ketiga bekalan elektrik luar bandar. Dan yang ketiga adalah bekalan air luar bandar. Ini empat perkara lah yang penting untuk negeri Sabah. Tapi boleh saya katakan, di bawah Kementerian Luar Bandar ni, yang kami punya concentration adalah jalan luar bandar, bekalan elektrik luar bandar dan juga bekalan air luar bandar. Itu tiga yang paling penting dan kos yang tinggi lah, yang perbelanjaan yang tinggi untuk pembiayaan kepada projek ini. 2021, jalan kampung 150 juta. Keseluruhan perbelanjaan 2021 1.2 bilion untuk Sabah lah. Untuk Sabah. Untuk Sabah 1.2 bilion untuk Sabah. Ya.